Halo sahabat Lutfi Channel, jumpa lagi dengan saya. Oke, di kesempatan ini saya akan mengumumkan siapa yang menebak nomor merpati ini dengan benar. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum kenal saya, silakan di subscribe dulu. Siapa tahu channel saya bisa membantu perkembangan burung teman-teman semua. Juga jangan lupa nanti dibantu share untuk mengembangkan dunia merpati pos yang ada di Indonesia ini, biar semakin maju, semakin ramai, dan tentunya semakin berkembang. Video ini adalah pengumuman siapa yang menebak ring merpati ini dengan benar. Jadi bukan pengumuman pemenang giveaway-nya. Minggu yang lalu saya bikin giveaway dengan peraturan menebak nomor ring merpati ini, teman-teman ya. Jadi dari 359 komentar itu ada beberapa orang yang menebak secara benar, terus yang lainnya salah. Dan ini merpatinya, nanti saya akan tunjukkan nomor ringnya berapa sih, belakang nomor ring 2 digit yang dulu dijadikan tebakan untuk memenangkan giveaway. Dan saya harap buat teman-teman yang belum memenangkan giveaway dari saya, jangan khawatir, karena channel saya insya Allah pasti ada giveaway terus ya. Doakan saja biar saya sehat, dan semoga teman-teman juga sehat. Sekarang saya kurang lebih ada 4 biyek yang sudah saya bagikan giveaway secara free atau gratis. Nanti doakan kedepannya biar lebih banyak lagi biyek-biyek yang akan saya giveaway-kan ke teman-teman semua. Terus untuk pemenang giveaway nanti tolong saya harap ya, jadi piyeknya itu usahakan digedein di kandangnya, terus dijadikan indukan, karena piyek itu adalah piyek bagus ya. Kalau nggak salah itu 85% itu land impor. Nah, kalau teman-teman belum lihat piyeknya hadiahnya seperti apa, nanti teman-teman silakan nonton video yang ini. Nah, itu sudah saya review, itu hadiah buat teman-teman yang memenangkan giveaway satu piyek saja, karena piyeknya aja udah land impor ya, udah bagus, jadi cukup satu saja. Nanti kalau kok semisal kok makin rame dan semakin berkembang, nanti insya Allah akan kedepannya giveaway lebih banyak lagi. Terus yang tadi saya katakan, video ini bukan pengumuman giveaway, jadi cuma pengumuman yang menebak benar nomor 2 digit di merpati ini di belakangnya. Terus untuk pengumumannya kapan, Bang? Untuk pengumuman pemenang giveaway nanti saya umumkan nanti malam Minggu ya, kalau nggak salah jam 8-an atau jam 8:30. Itu nanti saya kocok dari beberapa orang yang menebak benar, itu nanti saya kocok dan salah satu itu yang menjadi pemenangnya. Terus kalau semisal kok teman-teman memenangkan giveaway, nanti teman-teman silakan transfer biaya pengiriman. Biaya pengiriman murah, paling cuma 100.000, bahkan bisa ke bawahnya teman-teman. Terus berapa sih nomor 2 digit di merpati ini? Terus semisal kok teman-teman sudah melihat ringnya ini dengan benar, teman-teman komen lagi, itu sudah saya anggap tutup. Karena di peraturan giveaway yang dulu saya bikin itu, setelah tanggal 3 kok ada komen masuk, itu tidak saya anggap ya. Jadi terakhir komentar itu kemarin tanggal 3 jam 00:00 atau jam 12 malam. Nah, kalau teman-teman kok udah tahu ringnya, udah lihat, kok teman-teman komen, otomatis saya anggap diskualifikasi. Ini merpatinya yang kemarin teman-teman ya, masih utuh ya. Warnanya silver, jenis kelaminnya betina. Terus ringnya nih, ini yang teman-teman kok nebak salah ya. Kalau ingin tahu, ini ringnya nih di belakangnya. Jadi, ring merpati ini kodenya ID 2020. Nomornya 131272. Nah, yang benar tebakannya adalah 72. Selamat buat teman-teman yang bisa menebak nomor ring ini. Nanti tinggal ikuti live streaming yang saja, semoga teman-teman jadi pemenangnya. Nanti saya kocok ya yang menebak dengan benar ya. Tapi kalau dilihat dari komentar itu, sebenarnya teman-teman itu udah pinter ya, udah banyak yang mirip banget ya. Ada yang 71, ada yang 74, ada yang 27 ya. Yang kebanyakan itu 27 kebalik. Jadi secara analisis itu teman-teman sudah bisa menebak ring ya, tapi kurang tepat saja. Nah, semoga di giveaway yang akan datang itu teman-teman bisa memenangkan lagi.
Nanti setiap ada giveaway dari saya itu peraturannya akan saya rubah terus-menerus ya. Jadi tidak monoton, tidak ada peraturan ini itu tidak. Nanti saya akan rubah sesuai dengan ide saya karena ini channel saya. Jadi sesuai ide saya nanti akan saya adakan giveaway teman-teman. Peraturannya pasti berubah ya. Oke, sampai ketemu lagi di nanti malam yang mau menyimak live streamingnya ya, pukul 8:30 atau jam 8 ya, jam 20 malam. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga yang melombakan burungnya bisa menjadi juara. Oke, salam satu hobi dari saya Lutfi CNL. Bye-bye.